Siapa yang anaknya kalau diajak makan nasi susah banget? Yuk kita bikin jebakan Batman-nya. Ini bahan dasarnya tuh dari nasi, cuma penampilannya aja yang berbeda. Di sini aku pakai wortel dan juga daging cincang. Ini ditumis pakai butter. Kamu bisa ketambahkan garam ataupun penyedap sesuai selera ya. Setelah itu dicampurkan ke nasi yang udah mateng. Terakhir kita kasih juga keju parut. Setelah itu tinggal kita bentuk-bentuk deh. Di sini aku bentuknya bulat-bulat kayak gini. Terserah mau bentuk gimana aja sih. Setelah itu tinggal diberi telur, lalu diberi tepung panir atau tepung roti. Oh iya, di sini aku pakai silikon feeding set dari sugarbaby.co.id ya. Ini bahannya silikon dan aman banget buat bayi. Terakhir tinggal kita goreng deh sebentar. Ini sih asli sih, penampilannya tuh nggak kayak nasi sama sekali. Bahkan kalau digigit rasanya tuh nggak kayak nasi loh, enak banget. Biasanya disebut nugget nasi atau bola-bola nasi. Ditemani dengan sayuran juga jadi lebih enak. Nah ini aku kasih ke babyku yang usianya 10 bulan. Ini sih dia doyan banget dan dia langsung lahap gitu. Kokonya yang udah 5 tahun juga doyan. Selamat mencoba.